Halo teman-teman, selamat datang lagi ke KDP Channel. Nah ini, kali ini kita mau kasih lihat cara kasih kala ini Flaming Hot Girl atau DP nama bos itu Flair. Dia itu cewek, cewek hot ya. Nah ini, kita langsung ini ya. Jadi DP tingkat kesulitan itu cuma tingkat 1. Cuma cukup banyak yang belum bisa kasih kala dan belum tahu DP cara kasih kala. Nah ini, Flaming Hot Girl Flair Up Fan. Ya, ini salah satu hero material ya. Tingkat kesulitan cuma 1. Ya, susah sebenarnya ya, asal tahu berbicara. Terus ini, nah ini ada event cuma bahkan setengah tenaga ya atau setengah stamina. Langsung kita klik ini monster. Nah, ini kita pilih hero. Oke, terus ada kita pesaran sebelum Moni ke ini Dungeon. Moni harus pilih Moni penghero baik-baik ya. Nomor 1, usahakan jangan ada elemen dark dengan elemen api, karena itu pastinya ada guna pas lawan bos. Karena kalau Moni serang pakai itu elemen, nanti dia cuma mau tahil ya, atau mau tambah darah. Jadi usahakan paling disarankan itu pasti air, karena orang lawan elemen api dengan cahaya. Elemen angin juga jangan, karena ini ya, DP elemen api itu kuat dengan elemen angin. Tapi boleh. Elemen angin masih boleh hit ini bos. Jadi kita atur dulu. Ini Rue kita ganti ya. Ini Rue kita ganti dengan ini satu. Siapa ini satu? Solo pada benar. Laurel. Oke, jadi kita ganti ini. Nah, setelah ada elemen dark dengan elemen cahaya. Bukan, elemen dark dengan elemen api ya. Solonya ada. Terus langsung kita mulai saja. Mini elemen angin kita ganti ini Andolet. Karena boleh. Mau bertahan nih. Asal tahu dia bicara pasti bisa bertahan. Oke, masuk battle 1. Nah ini kita lawan di kata-kata ini. Making binggu sekali di katak ya. Karena dorang bisa kasih-kasih baku kasih hidup. Kalau skin 2 usahakan Moni boleh pakai ya. Moni boleh pakai Pak Bosu. Tapi usahakan simpan skill 3. Nah, ini kita pakai dulu. Usahakan kasih kalah sama-sama ini dorang semua ya. Karena kalau Moni kasih kalah satu-satu, dorang bisa bantu kasih hidup. Ya Moni mungkin sepengalaman kalau sepengal main. Ini kita pakai skill 3 dulu. Oke, nah pada DP skill 3 ya. Ini Laurel, ini bajak laut. DP cerita bajak laut ya. Oke, tinggal ini ya. Tinggal ini katak hijau. Nanti kalau DP giliran pasti ya kasih hidup itu DP anak-anak buah itu ya. Jadi usahakan kasih mati sama-sama. Oke, sekarang ini bos K2. Ini katak. Ini juga sake kalau dia berbagai. Jadi usahakan ini bunuh cepat ya kalau bisa tadi ya. Oke. Mari kita pilih orang-orang ini lumayan jago ya. Oke, ini Laurel. Nah, ini Laurel ya. Dia kalau hit karena weak itu katak itu karena dia elemen air ya. Oke. Ini kita pilih hero juga sekuat-kuat. Oke, gampang ya. Gampang DP musuh K2 ini. Sekarang ini DP masalah. Ini K3 ya. Hot girl, ya, oke, 23.000. Nah ini dia saya bilang ya, ke-8 saat itu kau belum merasakan panasnya neraka. Pokoknya DP ini elemen ke-8 ya boleh hit pada dia, pasti tahil dia. Oke, boleh kasih lihat dia sejago ini. Cuma dia jaga back counter attack. Nah, ya. Ini maklum ya, 5-1 ya. Oke, kita petis ini jangan dulu pakai mode skin 3, simpan terus. Nah, oke, kenapa lihat dia? Kalau dia selalu bilang ini menyala ini ya. Ini belum ya, belum. Belum saja yang ditako ya. Oke, cuma dia sudah jaga back counter ya. Oke, yang kita cukup gampang kalau kita mau kasih kalah. Cuma kalau belum tahu hebat, ada kita pesaran ini. Nah ini. 7.400 ya. DP saran ini usahakan Moni kasih mati pada dia sebelum HP 7.000 ya. Jadi kalau 7.000 ke bawah ya, DP HP sudah di bawah 7.000, dia pasti mau hit
pakai Mepe jurus ya, jurus pamungkas, dan itu sakit, sakit sekali. Misalnya ini kita defense, itu 1400 ya, kita defense. Kita defense dulu semua, jadi kita mau kasih lihat ini. Oke, defense, defense. Nah, ini belum. Nah, awas. Dia so di bawah 37.000, pasti dia mau jurus pamungkas ya. Nah ini, dia so bilang akan kuperlihatkan panasnya neraka. Oh, mantap sekali dia berbicara ya. Jadi kita defense. Pas DP giliran dia mau pakai DP jurus pamungkas ini. Kita defense dulu, pasti ada yang mau mati pas kita pehiro. Oke, defense dulu, defense semua. Awas, kenapa dia? Meteor shoot. Ini kemungkinan mati besar sekali. Oke, kenapa? Dan kita pe hero selalu main kuat ya, jadi nggak terlalu berpengaruh ya. Oke, sudah kita bunuh juga dia. Jadi monster dia tadi DP ini jangan sampai DP di bawah 7000 ya. Jadi kalau so di bawah so di ini ya di tengah 7000 usahakan pakai manifestir ulti itu kasih mati cepat tadi ya sebelum DP giliran. Cuma itu kita pesaran ya. Oke, okay. Ya lumayan dapat bintang 2 ya karena kita P2 hero itu mati. Tapi oke lah. Oke, okay, sekian dulu ini video. Thanks karena sudah nonton dan jangan lupa ikuti terus kita di channel.